kan di Kalimati. Iya kan Kalimati. Di Kalimati itu sebetulnya kalian posisi mental mah masih aman ya, masih ready untuk ke summit kan? Iya, masih mental sih mau emang mau mencapai puncak kan. Jadi cuman jam 10 itu kita waktunya istirahat. Sebenarnya itu kita rencananya dari jam 8 kita harus sudah istirahat. Ternyata kita jam 10 istirahat. Jam 10 kita rencanain mau summit jam 12. Nah, karena di situ hujan jam 10, jadinya kita juga down juga di situ. Hujan es udah belum. Hujan es, udah dingin banget hujan es. Dari awal langsung hujan es apa air dulu? Iya, hujan es. Hujannya dingin banget. Jadi tenda tuh terasa tek 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 gitu. Kecil gede esnya. Kecil, cuman kan tetap aja. Oke, lanjut terus. Lanjut. Kita istirahat kan, jadi istirahat kita kayak kurang gitu, kayak merasa nggak nyaman lah istirahatnya, nggak nyaman. Ya emang nggak nyaman kalau di tenda. Cuman kita tuh yang seharusnya kita jam 11 tuh udah mutusin udah naik, kita tunda sampai jam 2-an lah, jadi kita baru naik. Oke, di pas forward menuju ke sebelum Tommy merasa gagal. Dan di situ adalah momen yang I can feel it. Gue bisa ngerasain sangat-sangat dari cerita Rudy aja. Ya kalau gue mungkin gak suasana begini, gue juga akan bengkak mata gue, jujur aja, karena gue tahu rasanya itu, tahu banget. Ya, karena gue pernah ngerasain. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sih termasuk yang berbahaya ya. So, medannya curam, benar-benar licin, posisi hujan. Jadi kita tetap mutusin naik, tapi dengan waktu yang molor gitu. Harusnya jam 11 kita udah start, kita jam 2 baru start. Jam 2, jadi kita trekking dari Kalimati menuju puncak itu, kita... Artinya yang kamu pijak itu pasir? Pasir. Pasirnya pasir halus, kemudian manakala diinjak sama kaki, kaki itu tenggelam ke pasir itu gitu? Iya, jadi pasirnya itu benar-benar pasir lembur gitu, jadinya kayak kalau diinjak tuh merosot tuh sampai nenggelamin sepatu kan. Sepatu tenggelam. Iya, sampai nenggelamin sepatu. Lalu terus, pada saat tenggelam kamu harus berusaha angkat itu kaki dan berpijak kaki berikutnya menginjak dan tenggelam lagi. Ya, tenggelam lagi dan ininya bikin PR-nya merosot ya. Merosot ke berapa, bawah. Jadi trek berapa panjang itu begitu? Itu mulai dari batas vegetasi itu 5 jam, Kang. Pasir itu apa namanya? Batas vegetasi. Jadi kita udah sampai. Enggak, areanya namanya disebutnya apa sebutan? Namanya batas vegetasi. Jadi area itu namanya batas vegetasi. Namanya memang batas vegetasi. Iya, namanya area batas vegetasi. Jadi udah tok pasir tok. Jadi di situ. Jadi pasirnya pasir yang lembur. Jadi ternyata kita salah jalan naik. Harusnya kita ke arah kanan. Kita ada di arah kiri. Kalau di arah kiri itu dekat blank, kita pasirnya agak blesek gitu loh, Pak. Kenapa bisa salah begitu? Ya mungkin kita emang nggak tahu ya. Karena kita kan nggak ada yang tahu sebelumnya. Mungkin kita jadinya kita yang seharusnya jalur naik, kita malah naikinnya di jalur turun yang belesek banget. Jadinya kita tuh kayak sia-sia gitu naiknya. Terus akhirnya ya banyak yang turun kan, banyak yang udah gak ngelanjutin karena emang udah siang. Jadi kita udah hampir kesiangan. Jadi kalaupun kita hitung-hitungan. Weh, ada duit gak, Weh? Tukeran. Ada. Video. Ya, jadi... Oke, gue record. Gue pengen denger, gue tahu rasanya seperti apa manakala kita menyatakan bahwa kita gagal, walaupun sebetulnya hati kita tahu kita nggak gagal, kita udah menginjakkan kaki di sana, tapi mengingat ada janji, ada komit di summit itu nanti seperti itu, kemudian itu kan hati itu hancur, gue tahu yeah, banget rasanya. Yeah, cerita yeah. Gimana si Tommy pada saat itu? Ya, yeah, jadi ketika kita tahu kita gagal nih. Ada beberapa orang tuh yang udah sampai atas, sampai bawah, sampai ke tempat kita lagi, itu mereka tuh yang seneng banget. Jadi kita tuh ngerasa, kenapa kita nggak terusin tadi ya? Dia cerita nih, Kang, sama saya,
katanya. Jadi sebenarnya itu saya mau baca, sebenarnya nih Ruth ya, gue mau baca puisi di puncak, terus gue mau ngibarin bendera merah putih di puncak. Aduh gue, aduh Tommy kenapa gak bilang sih semalamnya gitu, maksudnya kalau ada agenda agenda seperti itu ya maksudnya. Di situ Tommy udah nangis. Di situ ya, di situ Tommy ngerasa nyesel banget, maksudnya nyesel banget. Nah, kamu lihat seperti apa pandangan matanya? Ya terus dia, dia agak sedikit, ya bukannya sedikit sih, kalau gue bilang sih nangis, emang nangis. Matanya merah, terus dia ngerasa maklum gue ngerasa dia janji sama anaknya yang baru lahir tuh nggak terpenuhi, maka mungkin seperti apa sih janjinya? Janjinya itu dia mau bacain puisi buat anaknya, terus dia mau nunjukin, dia mau bikin dokumentasi buat anaknya kalau ayahnya tuh muncak ninggalin anak yang baru lahir, tapi itu semata-mata buat anaknya, tapi ternyata emang dia gagal gitu kan, gagal untuk muncak. Jadinya mungkin perasaan sedihnya itu berangsur-angsur, apalagi karena emang perjalanannya juga jauh dari Jakarta ke Malang, sampai kita berhari-hari, udah 2 hari kan di situ kan, perjalanan pulang nanti trekking masih sehari lagi ya, mungkin dia merasa kecewa terus mungkin nangis kan. Makin kuat ininya, apa motivasinya. Saya baru tahu dia punya agenda-agenda itu baru setelah kita tahu kita gagal, dia baru cerita, dan itu ceritanya dia sambil nangis kan. Ya, tahu gue, tahu rasanya. Begitu iya. Tadi pertama kali Rudy bilang, yang saya dengar pertama, kita gagal kan nggak sampai puncak. Gue udah tahu tuh story-nya seperti apa, gimana sebenarnya, gue udah bisa bayangin perasaan kalian pada saat memutuskan untuk turun, pada saat membalikan badan, dan untuk tidak menengok ke belakang. Menengok ke belakang itu satu hal yang gue tahu berat. Ya, berat banget kan, karena berat. Semakin turun, semakin nengok ke belakang, semakin jauh, dan itu semakin menjadi seperti kita ditamparin. Ditamparin ya, sama diri sendiri. Langkah turun, sekali tempar. Langkah turun, sekali turun, tampar kiri. Sekali turun lagi, tampar kanan. Aduh. Iya. Iya, benar-benar. Ya, maksudnya ya kita berjalan anyway dari kita semuanya itu Pak Tom, bike traveler semuanya yang turun, Rudy juga ya, ini adalah keputusan bagian dari cerita jalur ya, jalur ya. Pendakian tidak semua pendakian itu akan berjalan mulus, tidak semua langkah kita itu selalu berakhir dengan cerita seperti yang apa saya inginkan, apa kita inginkan, nggak terlalu seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan ada next time, dan walaupun tetap kecewa itu pasti ada. Yang kedua itu tidak seindah yang pertama, itu buat pendaki. Yang pertama itu udah paling indah, yang kedua udah nggak indah bro. Tapi semoga yang nangisnya Tommy itu adalah momen terindah dalam hidup Tommy, Tom. Iya. Itu ya. Jadi, ya walaupun nanti ada yang kedua kan kita jadi lebih tahu kan. Tapi tetap nyawanya beda. baik. Sudah tampak riuh suara-suara para pendaki yang sedang camping. Yuk kita sana.